Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hari Samandiai, dimanapun Anda berada. Video kali ini kita melanjutkan video pada part sebelumnya. Yang belum nonton video part sebelumnya, nonton dulu deh videonya. Sudah ada di deskripsi. Jadi kita sekarang singgah dulu di Masjid Agung ya, di Kota Sampit, untuk melaksanakan sholat Jumat. Pokoknya ikutin terus perjalanan kami. Jembatan apa Pak namanya Pak? Jembatan Seruyan. Iya, ini Sungai Seruyan. Sungai Seruyan. Wah, oh, itu sungainya. Kayaknya hujan lebat deh ini. Begaris hitam putih Pak langitnya. Di atas tuh hitam putih. Seruyan Tengah. Iya, di Seruyan Tengah. Tuh di atas langitnya. Sebelum ke Hanau. Jembatan Hanau Seruyan. Ini Danau Sembulu bawahnya Pak? Ya, Danau Sembulu tadi sudah lewat. Oh. Danau Sembulu itu kan dekat Bangkal tadi. Bangkal masuk. Iya. Belum pernah ulun bermotor dari Palangka ke Pangkalan pun sakit bisa awak lah. Coba nare. Biasanya PP Palangka Banjar itu. Motor pai. Mas tengah ada anu kuliah kan, mau PP aja ulun atau nginap sekali. Pak Hari Samandiai, setelah kita tadi melewati beberapa kabupaten, Kabupaten Katingan, Kabupaten apa namanya, Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, sekarang kita akan memasuki perbatasan dengan Kabupaten Kota Waringin Barat, dan berarti kita akan memasuki wilayah Kota Waringin Barat. Ini gapuranya, mantap. Total perjalanan sudah 8 jam kita, Pak Hari. Mantap.
Oke, Pak Haris Samandia, kita sudah sampai di Desa Pandu Senjaya. Jadi Desa Pandu Senjaya ini salah satu desa yang juga menjadi rest area untuk pertemuan simpang menuju Kabupaten Lamandau. Jadi ada Kabupaten Lamandau untuk wilayah barat yang ada di Kalteng itu, ada Kabupaten Lamandau, Sukamara, dan Kota Waringin Barat. Kalau kita lurus itu menuju Kota Waringin Barat, dan tadi ketika kanan Pangkalan kita pun, menuju ke Pancasila. Kabupaten Lamandau. Pangkalan pun sampai kita di kotanya sudah. Batu Aci, bundaran Marunting Batu Aci. Kita ini ke arah mana, Pak? Ya. Kita ke arah mana? Ini gak, Pak? Atau sana, Pak? Ikuti aja dulu. Gak, Pak? Tunggu sebentar, sebentar dulu. Mana nih, Pak? Enggak tahu. Oh, berarti jalan tadi, Pak. Itu ke kota. Ini kita enggak ada lagi jalan masalahnya di sini. Oh iya, Pak, jalan tadi, Pak. Ini kita balik ke Palangka kan ini, Pak? Iyalah. Oh iya, benar. Iya, ke kiri ke arah kota. Oh, masih belum hafal Pangkalan Bun. Belok sini. Pangkalan Bun, sampai sudah di Pangkalan Bun. Sampai Pangkalan Bun. Oke, kita nginep di Hotel Andika. Ini hotel kelas kakap. Bentar, kita mundur dulu ya. Oke, sip. Alhamdulillah, kita tadi OTW ya dari Palangkaraya sekitar jam 4 subuh, jemput jam 5 OTW ya dari Palangkaraya sampai Pangkalan Bun jam 5 juga. Jam 5 sih sampainya, cuman dari macet segala singgah. Jadi total 12 jam ya hari ini, pagi ketemu sore. Palangkaraya Banjarmasin 12 jam. Palangkaraya Banjarmasin, Palangkaraya Pangkalan Bun 12 jam. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Saya mau istirahat dulu habis ini. Istirahat dulu sebentar full pokoknya. Besok juga kita perjalanan lagi. Capek. Oke, okay. Terima kasih banyak. Bye bye. Halo semuanya. Hari ini hari kedua saya di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Mohon maaf ya, malam tadi gak kuat lagi bikin video buat ngambil HP karena capek banget. Bangun dari hotel, kita langsung check out tadi langsung, dan ini kita di kegiatan. Sekarang lagi di kantor bupati ya. Kantor bupati Kota Waringin Barat. Kita di kantor bupati Kota Waringin Barat. Mungkin selesai dari kegiatan ini, kita pulang langsung ke Palangkaraya. Ini kantor bupatinya. Lagi kegiatan. Semoga lancar lah.
Halo Pak Haris Samandiai, kita lagi di Kota Manis, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita lagi ada di, coba tebak ada di mana? Itu di kantor Bupati. Ya. Oke, mantap pokoknya. Ini ikan telang, ini udang, ada ayam, ada urap, ada sambal, wah lengkap makanan khas Pangkalan Bun. Keren makanan dulu kita. Nah, kita lagi makan siang. Ini menu kita, makan dulu. Oh, ini makanan kita, lengkap undang, ada ayam, ada urap, ada sambal, ada telang nih. Telangnya mantap, jos. Oke, Pak Haris Samandiai, setelah kita melakukan perjalanan ke Kota Pangkalan Bun karena ada kegiatan ya, saatnya kita kembali pulang ke Kota Palangkaraya. Ini perjalanan kita start dari Kota Pangkalan Bun itu pada pukul 4.23 ya. 7.20 sampai Sebabi. Nah, kita sampai di Sebabi. Berangkat dari Pangkalan Bun tadi jam 5:30, jam 5. Sorry. Nah, kita sampai di Sebabi. Sebabi ini salah satu apa ya, di wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, dan Seruyan. Ini masjidnya besar. Kebetulan malam ini lagi ada acara kayaknya. Kita dari Pangkalan Bun dari jam 5. Ini jam 7, 2 jam lah. Kondisi hujan. Baru sampai Sebabi, kita istirahat dulu buat sholat. Sholat, habis itu cari makan. Oke lah. Ini mobil kita. Mantap, terima kasih. Mantap. Jam 1 lalu 2, jam setengah 2 sudah kita sampai di Kereng Pangi. Mau ngaruh ke Pak, buang yang kecil loh. Semangat terus, banyak warung. Oke, Pak Haris Samandiai, ini kita sudah sampai di daerah Katingan ya. Ini udah mendekati subuh dan sebenarnya saya, mata saya benar-benar udah gak kuat. Pokoknya ikutin terus channel Berkanal Official, jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih yang sudah menonton ya. Perjalanan ke Kota Palangkaraya kurang lebih 2 jam lagi. Semangat.